Hi, Flo. Selamat hari Selasa. Jadi hari ini aku habis ngerjain tugas akuntansi karena hari ini asynchronous. Jadi nggak ada tatap muka gitu. Terus aku udah ngerjain toh. Aku tuh lama banget ngerjainnya karena aku ternit. Jadi aku harus bener-bener mendalam semuanya. Dan the happy news is that candleku datang. Oke, mari kita unboxing. Aku beli candle lagi. Yeah. As usual, packaging-nya bagus banget. Oke, mantap. Terpesona. Aku terpesona. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. I got this. Ini ya Eucalyptus Rain. Sebagai simple. What? Kayak gini tuh, boy. Oke, ini aku sedikit tidak expect. Karena aku tuh nggak tahu bahwa eucalyptus kayak apa kan, karena aku pikir aku kan sampai searching tau di Google kayak eucalyptus tuh baunya kayak apa, dan tak kira baunya tuh kayak bakalan kayak kayu putih gitu loh. Dan aku tanya temanku, aku mau antara beli eucalyptus rain ini atau yang stress relief kan, yang hijau, yang aromaterapi. Nah tapi aku pengen yang ini, katanya ini lebih soft kan, berarti yang stress relief lebih nyegrek dong, baunya kayak lebih serang gitu. Dan ini bau itu kayak Rexona. Enggak sih, baunya kayak semacam, aku nggak tahu bau eucalyptus ternyata kayak gini. Tapi bukan manis, tapi lebih kayak ke hujan. Ini nggak ada itunya. Ya pokoknya kayak gitu. Mungkin pas dihidupin enak kali ya. Lumayan sih. Tapi aku nggak begitu senang, aku masih kayak ini masih number one favoriteku. Enak banget bau ya, kayak bisa dimakan. Still happy, ini mahal. Enggak sih, ini aku dapat spray diskon. Oke. Ayo kita hidupin aja walaupun baunya nggak enak. Aku tuh bakalan ini kayak sedih lho. Nggak sedih, aku seneng. Loh. Duh, mater. Aku takut. Kok tuh bagus jadi kecil sih? Kayaknya kemarin gede banget. Tremor, guys. Yeay.